his face, the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Hai teman-teman, hari ini aku mau tanam biji bunga matahari di dekat-dekat tembok sini. Nanti setelah itu mau tanam sayur-sayuran yang lain. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tidak dengan suatu apapun ya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan dulu ya. Saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Dan untuk teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya dan juga belum tekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari Dewi Pobo Channel dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang saat saya menanam bunga matahari ya teman-teman. Ini saya sekarang sedang proses penanaman ya teman-teman. Ini saya mencangkul bagian pinggir temboknya dan juga memberi pupuk. Ini di bulan Juni awal ya teman-teman, tanggal 1 atau Juni gitu. Cuman saya cangkul aja biasa, kemudian saya campur dengan pupuk kompos ya teman-teman. Lalu untuk penanamannya itu saya beri jarak 10 sampai 20 cm ya setiap lubangnya. Saya dibantu sama Matilde, jadi Matilde yang memasukkan biji bunga mataharinya, kemudian saya yang membuat lubang-lubangnya. So setelah itu saya tutup ya teman-teman ini. Jadi yang saya cangkul itu cuman bagian yang mau saya tanam aja. Kemudian ini saya siram ya teman-teman, agar biji bunga mataharinya itu lembab ya teman-teman. Karena ini sudah mulai musim, saat saya menanam ini sudah mulai musim panas ya di Spanyol. Nah ini setelah 1 minggu, 5 hari sampai 1 minggu, itu sudah mulai bermunculan ya teman-teman benih-benih dari biji bunga mataharinya. Dan ini hari berikutnya ya, dia sudah mulai agak tumbuh besar gitu. Dan karena kita itu tinggal di hutan ya teman-teman, kita tinggal di villa pegunungan di tengah hutan, jadi itu banyak burung-burung liar ya. Jadi ketika ini mulai tumbuh, banyak yang dimakan burung teman-teman. Jadi burung itu ternyata dia kalau ada biji-bijian yang baru mulai tumbuh gitu dia suka, tapi kalau sudah agak besar yang benar kelihatan daunnya dia nggak mau, tapi kalau yang baru tumbuh gitu dia suka. Jadi ada beberapa bagian yang dimakan burung itu saya tanam ulang ya teman-teman. Tapi tidak banyak ya teman-teman, cuma sebagian aja. Setelah beberapa minggu kemudian, ini sekitar 3 minggu kemudian ya teman-teman, ini sudah tumbuh tinggi-tinggi seperti ini. Ini kebetulan saya campur dengan tanaman labu ya teman-teman. Dia sudah tinggi. Dan di awal Agustus itu dia sudah mulai keluar calon bunganya seperti ini ya teman-teman. Dia sudah mulai bunganya sudah mulai bermekaran seperti ini. Dan ini perawatannya tidak dirawat sama sekali, maksudnya tidak ada perawatan khusus ya teman-teman. Cuman saya memang rajin menyiram, itu juga karena memang kebetulan lagi panas sekali ya di Spanyol. Saya siram kalau pas tidak panas sekali 2 hari sekali, tapi kalau pas masih panas sekali gitu setiap sorenya saya siram. Dan ini juga ada yang bisa tumbuh tinggi sekali dan juga ada yang pendek sekali. Dan ternyata kalau yang kurang kena matahari itu dia tumbuhnya tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Dan yang benar-benar kena matahari itu dia bisa tinggi sekali, bahkan ini lebih tinggi dari tinggi badan saya. Dan dia sudah mulai bermekaran ya teman-teman. Ini dia bermekaran itu mulai tanggal 7 Agustus dia sudah mulai bermekaran, tidak serempak, tapi ada yang sudah benar-benar bermekaran. Terus ada yang baru mulai mekar, jadi tidak serentak ya teman-teman. Nah ini adalah video-video yang saya ambil di bulan Agustus ya teman-teman. Jadi ini dia hasil dari
biji bunga matahari yang saya tanam di bulan Juni ya. Di bulan Juni saya tanam, di pertengahan Agustus dia sudah mulai bermekaran. So teman-teman, kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa berikan like, komen, dan juga share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Terima kasih yang sudah selalu datang dan mendukung di Dewi Pobo Channel. Semoga segala kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa bermiliar-miliar kali lipat. Amin. Sampai di sini dulu video saya kali ini tentang pengalaman saya menanam bunga matahari. Matur nuwun, and I'll see you in the next video. Bye. You can always face the long embrace in the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal when the day is nearly done. And the night sinking in. Don't you know you're lucky? Don't you know you're lucky? As you watch the day become a night. Now it's really sinking in. Feel the warmth turn your body.